Mbak iki wae lho, aku kan ngene. Kena iki nunggone. Kalau dulu itu yang saya minum kan racun tikus, racun deleng, selain itu sama kuradang. Nah, terus itu kan udah saya makan, langsung ganti yang ini, holy sama racun gramason, terus sama nyamuk. Apa nyamuk? Ya. Itu udah selesai. Apa enggak sakit itu? Enggak sakit. Sedikit pun enggak ada. Malah sehat. Padahal itu racun ya? Padahal racun, ya. Enggak pengaruh ke tubuh mungkin? Enggak ada. Sedikit pun enggak ada pengaruh. Kalau awalnya dulu seperti apa ceritanya itu? Kalau awal sepertinya itu kan bapak saya mau tanam ketimun. Nah, kan dicampur obat racun kuradan itu. Racun hama, saya makan. Rasanya kok enggak ada efeknya apa-apa. Jadi kan rasanya kayak apa, ibaratnya makan tanah. Enggak dimarahi sama orang tua itu dulu? Enggak dimarahi. Soalnya orang tua saya cuma kaget aja. Tidak punya ilmu kebal atau apa-apa? Enggak ada. Enggak punya apa-apa. Asli ya. Berarti? Kalau ya. Ada yang memiliki menggelidahnya tubuh saya, silahkan. Saya asli ya? Siap digeledah apapun. Tapi memang sejak kecil suka minum seperti ini? Iya, sudah. Kalau makan? Makan itu jarang. Kadang 3 minggu sekali. Kadang 15 hari baru makan sekali.